Sejak zaman dahulu, madu dipercaya sebagai salah satu minuman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Tak heran jika minuman satu ini banyak dicari sebagai obat pertama untuk meredakan sakit, seperti sakit tenggorokan hingga batuk. Di Indonesia sendiri, saat ini ada berbagai jenis madu yang dapat dengan mudah ditemui. Bahkan kini juga menjadi peluang bisnis. Agung Bustomi adalah salah satunya. Berkat pandemi COVID-19, warga Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban itu kini sukses bisnis madu. Owner Madu Savana itu berkisah, jika usaha ini telah dirintisnya pada tahun 2019. Kini ia menjual berbagai jenis madu dengan karakter dan rasa yang berbeda-beda. Di antaranya, madu super, madu rambutan, madu kaliandra, madu klenceng, hingga madu akasia dari Sumatera. Sementara harganya juga bervariasi mulai dari Rp79.000 hingga Rp270.000 tergantung jenis atau varian dari madu itu. Dalam menekuni usaha ini sendiri tak semudah membalikan telapak tangan. Pria yang akrab disapa Tommy itu mengaku sering mendapatkan kesulitan terutama terkait stok madu. Semua produk yang dijualnya tersebut dari hasil panen sehingga ada masa pacekliknya. Untuk menjaga bisnis tetap lancar, pria ramah ini mengaku selalu mengutamakan kualitas dari setiap madu-madunya. Kondisi itu membuat ia harus lebih berkeringat dalam memantau proses panen madu dari hulu sampai ke hilir. Buah dari ketekunan dan keuletannya, kurun waktu 3 tahun produk-produknya kini melaju hingga seantero Nusantara. Sebab Tommy tidak hanya menjual madunya secara konvensional, namun juga menyasar pasar online di beberapa marketplace. Jadi Madu Savana didirikan pada tahun 2019, bertepatan pada saat wabah COVID pertama kali. Pada saat itu sebenarnya lebih ke karena peluang sih. Banyak orang yang mencari atau membutuhkan produk-produk yang berhubungan dengan menyehatkan badan. Salah satunya madu. Untuk sekarang yang best seller itu varian madu Akasia Sumatera, karena pertama dia termasuk dalam 5 madu terbaik dunia. Kalau pengiriman alhamdulillah kita sudah se-Indonesia kita distribusikannya, karena yang paling banyak kan online, kita pakai iklan terus marketplace seperti itu. Dari Tuban, Safira Wahda Sofiana dan tim liputan Blok Tuban TV mengaparkan.